إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita baru saja ucap selamat tinggal bulan Ramadan dan sekarang learning masih lagi berada di dalam suasana Ramadan. Walaupun Syawal telah pun tiba, walaupun Ramadan telah pun pergi, tetapi kita kena yakin bahawa Allah bagi Ramadan itu tetap bersama kita. Oleh itu, takwa kepada Allah yang merupakan inti kepada siam, inti kepada Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga kamu boleh bertakwa, itu bukan hanya kita bertungkus lumus kerja berat bersungguh-sungguh hanya pada bulan Ramadan. Kerana takwa adalah suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi hamba dia tu selaku takwa kepada Allah pada setiap waktu, pada setiap hari, bukan sahaja Ramadan tetapi lepas pada Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah dan sebagainya. Bagi mereka yang hanya kenal Allah pada bulan Ramadan sahaja, bagi mereka yang rajin melakukan ibadah terawih, semaya sunat, sedekah, puasa, buat amalan-amalan kebajikan lain hanya pada bulan Ramadan sahaja, tetapi apabila dia keluar daripada Ramadan, seolah-olahnya dia tidak ada hubungan pada bulan Ramadan yang telah lepas, maka orang lagu tu hanya dia beribadat kepada Ramadan, bukan beribadat kepada Tuhan kepada Ramadan. Oleh yang demikian, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Adakah benih-benih yang kita tanam pada bulan Ramadan ini, yang telah kita tanam, kita subur, kita bubuh baja, kita duduk bercara, berjiuh semua pada bulan Ramadan, benih-benih yang kita tanam pada bulan Ramadan itu, adakah dia tumbuh, berceding, berbuah, masak serta rendah dengan buah-buah dan daun-daun bercabang ranting dan sebagainya pada bulan Ramadan. Sekiranya dia mula bercambah, mula bertumbuh, mula memberi buah, maka yakinlah kita kata kita bukan hanya semata-mata diduduk tanam pada bulan Ramadan dengan sia-sia, tetapi kita tanam sungguh. Tetapi sekiranya keluar daripada bulan Ramadan tak tumbuh, kecuk, layu, kadang-kadang mati, Quran yang kita tanam pada bulan Ramadan mati, semaya sunat, puasa sunat, berzikir, bersedekah, istighfar, taubah,
yang kita tanam pada bulan Ramadan nampaknya layu tak erat, maka kita kena cek semula, kata betul kita kedak kita tanam benih tersebut pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik keberkatan kepada kita supaya Allah Subhanahu wa taala boleh terima segala amalan yang telah kita buat sepanjang bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, rahmah dan melimpahkan lagi kurnia dia kepada kita supaya kita boleh terima sambut Ramadan yang lagi akan datang insya-Allah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, habis bulan Ramadan dengan segala perancangan-perancangan kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita buat, sama ada dalam bentuk peribadi, masyarakat, peringkat negara, bahkan antara bangsa. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Kerana Ramadan ajar kita supaya menjadi ummah yang masing-masing ambil tahu menahu. Bukan hanya kita ni menjadi satu ummah yang kita hanya beri tugas untuk kita tengok kepada depan muka, depan tangga, depan rumah kita sahaja. Depan tangga, depan rumah kita, itu adalah suatu kewajipan yang kita kena tunai tanggungjawab ini. Kita kena bantu jiran tetangga kita, agama kita. Hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, kata wallahi tidak beriman seseorang sekiranya dia tidur nyenyak dalam waktu malam dalam keadaan dia kenyang sedangkan dia tahu kata jiran sebelahnya lapar. La yu'minu ahadukum man bata syab'an. Tidak beriman seseorang kamu yang tidur boleh tidur waktu malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu kata jiran sebelah dia tu tidur dalam keadaan lapar, duduk dalam keadaan lapar. Orang lagu ni tidak beriman, belum lagi mencapai keimanan yang sepenuhnya. Walaupun dia banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak beribadah. Ini nak ayat kata ibadah dalam Islam ni dia pergi berjakit, bukan hanya boleh pedah kepada diri saja, diri dia saja. Ibadah dalam Islam ni bukan hanya semata-mata untuk bertujuan menghakis dosa peribadi, mengangkat darjat peribadi. Bukan hanya semata-mata mengangkat darjat peribadi, tetapi jire-jire orang-orang luar pun boleh tumpai juga dengan ibadah dia. Boleh tumpai juga dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan berzikir dan dengan beristighfar dia. Boleh. Orang-orang lain pun boleh tumpai juga, yang bukan hanya semata manusia, bahkan binatang, anjing, lembu, kerbau pun boleh tumpai juga dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Oleh yang demikian, mari kita sama-sama semai semangat Ramadan ini yang bukan hanya membuatkan kita pandai pergi duduk tolong kepada depan rumah sahaja yang merupakan satu kewajipan, tetapi kita juga mampu untuk nak buat kebajikan di peringkat wilayah, di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa sekiranya kita mampu. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekitar bulan Ramadan baru-baru ini dalam masyarakat kita, terutamanya tiga wilayah dan negara Muslim, masyarakat Muslim di peringkat Thailand secara umumnya, kita boleh buat satu kerongkaan, satu masyru'
satu projek yang boleh mengholorkan bantuan kepada saudara kita di Palestin dan di Gaza, terutamanya umat Islam yang berada di Al-Masjidil Aqsa. Dengan kempen yang tidak begitu seberapa, dengan waktu-waktu yang sesingkat, alhamdulillah peringkat pertama kita boleh salur, kita boleh hantar bantuan yang kita kutip daripada setiap masjid-masjid yang tahu, kampung-kampung, sekolah-sekolah, pondok-pondok, cumcun-cumcun yang mana dalam masa 20 hari awal Ramadan kita boleh kumpul sebanyak 1,500,000 kub. Ini adalah suatu sejarah yang tiga wilayah umat Islam boleh ukir satu sejarah baru untuk kita nak isytihar kepada dunia, kata umat petani yang semiskin ini, umat miskin apa dia, umat nara jala yang tidak kaya seperti mana negara-negara yang kaya raya, tetapi juga kita boleh beri saham sedikit sebanyak kepada umat Islam yang sedang-sedang menderita di bumi Palestin, di Gaza, terutamanya di Al-Masjidil Aqsa. Gambar-gambar yang mereka hantar mari sewaktu mereka berbuka puasa, di belakangnya adanya Masjid Al-Masjidil Aqsa. Ini cukup menggembirakan kita, terutamanya pada hari yang ke-27 Ramadan baru-baru ini, yang mana umat Islam di bumi Palestin berdoyun-doyun beriktikaf di Al-Masjidil Aqsa. Seramai 400 ribu orang membanjiri Al-Masjidil Aqsa. Maka di kalangan 400 ribu orang itu ada juga saham daripada rakyat Islam tani dalam nara dan umat Islam di Thailand, boleh beri buka puasa iftar saim jama'i selama 1,000 orang, walhamdulillahirrabbilalamin. Kita juga boleh beri tung yang cip, kita boleh juga beri kepada anak-anak yang syuhada, kita boleh bagi sedekah kepada fakir miskin, kita boleh beli baju-baju kepada kanak-kanak yatim pada satu Syawal sebagai satu saham yang kecil saja yang diberikan oleh umat Islam di sini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Kemudian setelah daripada 20 hari kita hantar duit, dalam masa 4-5 hari dalam bulan Ramadan itu juga makin bertambah di dalam akaun bank. Sapaka 1,100,000 semula pun. 1,100,000. Hot round yang pertama 1,500,000, naik semula pula 1,100,000. Maka alhamdulillah projek ataupun bajet Ngob Rahman sebanyak 1,100,000 yang tumbuh semula dalam akaun bank kita telah pun hantar pada 10 Syawal baru ni bagi tujuan untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Islam di Palestin, kepada orang Islam di Gaza, terutamanya bagi mereka yang cacat untuk nak buat anggota palsu ataupun awayawak tiam yang perlu bajet ataupun Ngob Rahman sore itu sebanyak 45,000 kuk sore lebih kurang. Maka dengan 1,100,000 ini, maka adalah diberi peluang kepada umat Islam di sana yang tak ada kaki lagi, boleh ada kaki palsu lebih daripada 20 orang insyaAllah. Ini di antara kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan yang telah lepas, yang kita harap kata kesemuanya ini diberi ganjaran dan mendapat habuan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, ya Allah terimakanlah segala jariah ini ke dalam sijillat, ke dalam buku amalan kebajikan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Tetapi setelah daripada kegembiraan yang kita dapat pada bulan Ramadan, pada 17 3-4 hari kemarin-kemarin dulu, 3-4 hari, kita juga terima satu berita yang amat sedih. Berita yang bukan biasa, iaitu berita kematian seorang bekas presiden Mesir yang bernama Muhammad Al-Mursi. Dia meninggal dunia di dalam penjara sewaktu dia disoal siasat, dibuat angkat naik ke mahkamah. Setelah bacaan daripada mahkamah, dia angkat tangan untuk nak beri penjelasan kepada mahkamah. Dia hanya sempat bercakap selama 2-3 minit, kemudian dia tersungkur, rebah, pengsan, tak khabar. Katanya tubuh dia itu dibiar begitu sahaja lebih daripada 20 minit. Tidak ada siapa pun yang duduk sentuh tubuh dia yang tidak bergerak itu. Selepas daripada 20 minit, dia dibawa ke Hospital Askar. Hospital Askar. Berlaku apa dia pada sebelah pagi. Kemudian setelah itu diisytiharkan, kata lebih kurang pukul 4.50 petang pada hari 17, tepat 17, dia telah pun menghembus nafasnya yang terakhir di Hospital Askar. Setelah daripada itu, berita begitu senyap, dan keluarga-keluarga Al-Mursi dihubungi. Anak lelaki dia dihubungi oleh pihak-pihak tentera, memberi syarat yang pertama, mayat ayah kamu ini mesti kamu mesti tanam di perkuburan yang kami sediakan, dan tidak izin kepada mayat ini supaya gitane di kampung asal dia bersama dengan ibu dia yang telah meninggal dunia seperti mana yang dia wasiat. Tak izin, satu. Yang kedua, pembicaraan ataupun duk bicara mayat ini kena wislesa dalam masa pukul 5 pagi sahaja. Kena semaya pada pukul 5 pagi. Yang ketiga, orang yang boleh urus mayat ini hanya anak lelaki dan isteri dia. Kemudian waris-warisnya yang terdekat tak lebih daripada 5 orang. Anak dia yang lelaki itu terpaksa terima syarat ini. Dia kata, kerana saya ingin melihat wajah saya, wajah ayah saya yang terakhir. Saya terima segala syarat-syarat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Mayat itu dibawa ke rumah dia bersama dengan sekate dan kawalan tentera dan polis yang begitu ketat, sama ada di atas bumi dan di atas langit dengan helikopter pada malam itu. Seolah-olahnya Al-Qahirah berada di dalam keadaan dia panggil peperangan. Mereka takut kepada mayat seorang mukmin, sama ada dalam waktu hidup ataupun apa dia telah pun mati. Ini perangai orang-orang kafir, perangai orang-orang yang paling zalim, yang takut kepada al-haq dan kebenaran, walaupun tua yang bawa kebenaran itu telah pun meninggal dunia. Pukul 5 telah selamat dikebumikan di perkuburan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan. Pada keesokan harinya, tidak ada berita kecuali berita kecil-kecil sahaja yang disiarkan melalui surat-surat khabar, melalui TV, yang disebut sebagai Mursi. Ada setengah-setengah cong TV itu ayat kata penjahat pengganas Mursi telah pun meninggal dunia. Ini adalah suatu perkara yang amat menyedihkan yang berlaku di bumi Arab, di bumi Mesir, yang mana berlakunya di bumi itu merupakan tempat-tempat peninggalan para anbiya, tempat-tempat dakwah para anbiya pada masa dulu. Sidang
Jumat yang dirahmati Allah sekalian, ini berlaku, kejadian ini sepatutnya mendapat suatu perhatian daripada orang Islam seluruhnya. Yang pertamanya, kita boleh tahu bahawa sekiranya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada seseorang, maka khijah Allah Subhanahu wa taala dia wagi perasaan kepada hati seluruh manusia di atas muka bumi. Giduduk tunjuk sang reng bandan cai kepada hati, giduduk gerak hati tiap-tiap orang. Siapa kau walaupun di Mesir mayat mursi tidak boleh solat kecuali hanya 5 orang, 6 orang daripada keluarga yang terdekat, tetapi seluruh dunia kita dapati orang-orang Islam di seluruh dunia yang hati dia bebas, yang hati dia bersih, tidak dinodai oleh perkara-perkara yang membenci, perkara-perkara yang orang panggil penyakit-penyakit jahiliah, yang selamat daripada penyakit-penyakit jahiliah masa sekarang ini. Seluruh umat Islam berjuta-juta pakat semaya ra'id berlaku kepada Muhammad Mursi rahimahullah, terutamanya di negeri Turki yang Kementerian Agama Turki iklan selepas semaya zuhur diarahkan kepada seluruh masjid tengah, masjid kelang, tua masjid Turki ini, lamat ra'ib haikap jenazah Presiden Mursi. Kita boleh tengok dalam YouTube. Dan bukan sahaja di Turki, bahkan di seluruh dunia, bahkan di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Eropah, di benua Asia dan seluruhnya, pakak duduk berdoa belaka, pakak duduk semaya ra'id belaka nah kepada Al-Faqih rahimahullah. Ini untuk nak membayangkan kepada kita bahawa kebenaran tetap menjadi kebenaran, kerana kebenaran adalah milik Allah. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah pun berkata di dalam hadis Al-Qudsi yang mempunyai maksudnya, walaupun seluruh manusia di atas bumi ini, jinnya, manusianya berkumpul untuk nak beri manfaat kepada seseorang, nascaya untuk nak beri manfaat kepada Allah, dia kata, an yang fa'uni, untuk nak beri pon prayut kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala kata, nascaya kamu tidak boleh beri keuntungan kepada aku walaupun sedikit pun. Begitu juga kalaulah kamu kumpul seluruh manusia di atas muka bumi sekali dengan jin untuk nak wi bahaya, untuk nak wi mudarat kepada aku, maka Allah kata, kamu juga tidak akan mendapat mudarat kepada aku walaupun sedikitnya. Ini kepada Allah. Maka bagaimana dengan agama Allah? Agama Allah yang menjadi tunjang, yang Allah Subhanahu wa taala sanggup dok jamin sendirinya, innad dina indallahi alislam, Allah akan jaga agama ini, Allah akan menjaga Al-Quran ini, Allah akan jaga as-salihin, al-awliya, asy-syuhada, al-ulama, al-mukhlisin, Allah akan menjaga mereka walaupun satu dunia membenci, menuduh, mengatakan begitu begini, tetapi sekiranya Allah terima dia sebagai awliya, sebagai as-salihin, maka sedikit pun mereka tidak boleh memberi mudarat. Mai sama ti cahai alai nakab sang antarai dai ให้ กับ kau, terap dai ที่ kau pen ku satta leko pen ku ti rak ying na Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita kena tahu lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh masyarakat pada ketika dia hidup. Dia dicela, dimaki, dimusuhi, digelar berbagai-bagai gelaran, orang celakanya, orang gilanya, orang mabuk betina, mabuk hartanya,
oleh takjuhnya, macam-macam gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri dihalau daripada kampung halamannya sehingga baginda terpaksa hijrah daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah dengan alasan Nabi Muhammad bin Fukakan Rai. Nabi Muhammad jadi irhabi, Nabi Muhammad jadi pengganas seluruh bumi Mekah pada ketika itu duduk cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggelar Muhammad selaku muzammam, orang yang tercela, bukan orang yang terpuji pada masa itu. Tetapi siapa sangka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini merupakan satu nama yang disebut, yang diingat oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Tidak ada nama-nama yang paling banyak disebut tiap-tiap hari pada hari ini siapa kemak kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azannya yang suara azan suara bel yang tidak terputus-putus daripada benua Asia kepada Eropa, kepada Afrika, kepada Atlantika, mana saja 24 jam tidak henti-henti disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Oleh demikian, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita ambil pengajaran pembunuhan secara al-bati, al-qatlul bati, pembunuhan secara beransur, kaponsong, yang mereka laksanakan kepada Dr. Muhammad Mursi ini sebagai 1001 pengajaran. Kita jangan lepas begitu sahaja, tetapi kita yakin dengan matinya Muhammad Mursi di Mesir, maka akan timbul ribuan bahkan jutaan Muhammad Al-Mursi di seluruh pelosok dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلام جماعة يعني رحمة الله. Matinya Nabi Musa, demikian juga matinya Fir'aun laknatullah alaih. Tetapi sekarang, dan siapakah Musa dan siapakah Fir'aun? Matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga matinya Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah dan segala pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Tetapi siapalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapakah mereka itu? Matinya para pejuang Islam di sepanjang sejarah Islam, dan mati jugalah oleh-oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim yang membunuh mereka. Tetapi siapalah pejuang Islam dan siapa pulakah oleh-oleh yang zalim? Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah dan taufik kepada manusia supaya mari duduk sanjung, mari duduk hormat kepada orang yang zalim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri semangat, beri taufik kepada orang supaya sebut kepada orang yang soleh, orang yang ikhlas kepada agamanya, kepada dirinya, kepada watannya dan sebagainya. Beginilah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada masa dulu, Hasan Al-Banna 70 tahun yang telah lepas,
Dia dibunuh. Dia di orang panggil bedil. Tujuh peluru semua. Masuk dalam hospital. Dan dia juga dilakukan seperti mana Presiden Mursi inilah. Tidak dibenar semaya kecuali 4-5 orang saja. Nah, pada masa dulu 70 tahun dulu. Tetapi sekarang lah ni, dan dia suka kata bunuhnya Hasan Al-Banna, maka akan matilah fikrah dan orang panggil dakwah Hasan Al-Banna rahimahullah. Tetapi setelah mana berlaku 70 tahun, masa berlaku 70 tahun, tidak siapa yang kena pun. Siapa yang duduk sang, siapa yang duduk orang panggil suruh apa dia bunuh Hasan Al-Banna. Tidak ada orang yang tahu sejarah raja yang zalim ataupun presiden yang zalim pada masa itu. Tapi yang orang kenal ialah Al-Hasan Al-Banna. Demikian juga dengan Al-Mursi pada hari ini. Walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi kita anggap kata ini adalah dia mati untuk nak menghidupkan hati-hati berjuta-juta orang yang masih hidup lagi. Karena kita yakin dan kita mengharapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala terima dia selaku syahid fi sabilillah, insya-Allah nahsibuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allah ahadan. Kita tak ada nak dipaksa Allah supaya terima Mursi ini sebagai syahid, tetapi kita berdoa dan berbaik sangka kata dia tergolong ke dalam orang yang syahid fi sabilillah. Dan apabila Allah terima dia selaku syahid, maka kita tidak boleh kata dia mati. Bahkan dia itu hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, mereka itu hidup. Nah, hidup maknanya hidup bersama kita. Apa arti mati? Apa arti hidup? Hidup ialah al-akhdhu wal ata', ialah beri dan kita terima. Orang itu kalau ada beri, ada terima, maka orang itu hidup. Tapi kalau orang itu tidak ada beri dan tidak terima, maka orang itu tak hidup walaupun duduk nyawa atas dunia ni. Kon-kon deng mi ciwit ni pula. Kon-kon deng mi ciwit. Sajatam kong kan mi ciwit. Pratyah kong kan mi ciwit. Titeh jing ko kui kan hai lako kan rab. Al-akhdu wal-ata'. นี่คือการมีชีวิตที่แท้จริง al-akhdhu wal-ata การรับและก็การให้นี่คือธรรมชาติของคนที่มีชีวิตน้ําตกที่ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลานี่เขามีเวลาที่จะผันเปลี่ยนไปดูดุจยาตุมารีฮะยาตุฮะนายฮะตะนุมารีซะโมอินนี่บาวจะดีไอที่จุงไอเบอร์เซ่ถ้าพี่กาลู kalau air duduk terkungkung, tahap warnam ni kangyu talot wilayah ni. Tan tiwa kau cecai perayaan hekap sangkom ni, kau kau cekai pen leng pok kong yung leko maleng wan. Air hodut kakung. Kita kena ingat malah, hidup kita juga demikian. Bukan semata-mata hidup, tetapi kita memberi dan menerima. Maka orang syahid, dia sentiasa memberi dan dia sentiasa terima apa dia balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, "Man salla alayya salat sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah apa dia Allah selawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم اغفر لي محمد مرسي اللهم ارحمه رحمة واسعة وادخله وأسكنه فسيح جناتك
واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.